belajar hari ini? Semangat. Semangat. Ya. Fakih, ikutin saya Fakih. Fakih ya. Kalau saya katakan semangat, Fakih mana? Semangat, semangat, semangat. Ayo, Fakih. Semangat. Semangat, 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 semangat. Stop, 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 Fakih. Nah, Fakih. Oke, Fakih kalau belajar terus dimarah-marahin, Fakih senang tak? Suka tak? Tak tahu. Oh, Fakih belajar, belajar, belajar. Nak. Terus dipaksa seperti itu, Fakihnya suka tak? Apa? Ada ibunya menjawab, dia tak berani mengaku karena ibu di sini. Ini saya ke apa lagi ni? Sebentar. Fakih, Fakih mau diajar oleh Ustadz Adi atau sama ibu? Dua dia? Hah? Dua-duanya? Dua-duanya? Atau sama Ustadz Adi? Tapi Ustadz Adi itu senang belajar sama Fakih. Beneran, bener. Ini Ustadz Adi senang. Mengajar Fakih itu senang. Ada challenge, ada tantangan buat Ustadz Adi. Karena setiap anak itu unik. Fakih punya kecerdasan, hanya Fakih ini mungkin apa untuk mengucapkan berat Fakih. Fakih itu apa ya? Cerdas. Hanya ini. Untuk mengucapkannya susah. Jadi saya yakin di otaknya Fakih itu udah ada, tapi mau mengucapkannya susah. Paham di sini apa isinya? Ustadz Adi orang yang seperti itu. Jadi terkadang Ustadz Adi sudah paham nih di sini, tapi ketika mengungkapkan Ustadz Adi tuh begini. Iya, jadi apa ya? Dulu Ustadz Adi, bahasa Arab saya sering di apa? Teman-teman tertawa melihat saya karena saya kalau mengatakan al-mudarris. Ya gul. Kulukum. Suka berkata seperti itu Fakih. Dan teman-teman ya, tertawa. Tapi sebenarnya di sini sudah ada. Hanya berat untuk diucapkan di mall. Jadi saya tak khawatir dengan ini. Sebentar. Saya punya murid dulu. Namanya Saina. Saina ya, Saina perempuan atau dari sakit das, itu dah sakap dia yang laki ni ada lagi yang perempuan. Ya sebentar, namanya Saina murid Ustaz Adi ini, murid Ustaz Adi namanya Saina. Saina ini laki-laki atau perempuan kira-kira? Saina. Ya? Saina, jadi sakit Saina ada perempuan, mesti ada perempuan. Perempuan, ya benar, 100. Saina ini dia susah berbicara. Dia sudah masuk belajar dengan Ustadz Adi umur 2,5 tahun. Sampai umur 4 tahun itu belum boleh bicara dia. Jadi
ke sekolah, dia sekolah Quran yang ajar Ustaz Adi, dia bicaranya Ustaz ajar ayat yang pernah boleh untuk membaca seperti itu. Tadi dibaca, gimana dibaca? Iya, tadi baca. Tapi Ustaz Adi sabar ajar anak ini. Anak ini belajar. Kalau dia, iya, yang lain membaca, terus dia membaca. Sebentar, Ustaz Adi. Nanti setelah ini boleh Fakih yang cerita ya. Ya, Ustaz Adi bicara. Dia mengulang hafalan. Contoh nih, tabbat yada abi lahab wa tab wa mar'atuhu, misal seperti itu ya. Jadi seperti itu yang dia. Hanya Ustaz tak putus asa, yakin nanti suatu saat ini. Ternyata Saina ini sembuh. Alhamdulillah karena dia ini. Suatu saat Ustaz Adi terkejut. Ternyata hafalan Quran dia bagus sekali ketika dia sudah sembuh. Sekarang ingin tahu, dia hampir hafal 30 juz. Satu Quran. Ya. Satu Quran. Nah. Sebentar. Fakih tak ada apa-apanya. Kesulitannya tak ada apa-apanya. Dia lebih sulit mengajar dia daripada Fakih. Fakih masih bicaranya masih lancar. Ini tapi hari ini dia hampir hafal seluruh Quran 30 juz. Jadi sebenarnya begini Fakih. Saya senang kalau anak ini semangat. Kalau Hafiz, kalau Fakih sudah lelah, Fakih katakan lelah saja. Saya sudah lelah Ustaz. Oh ya, saya nanti akan cari cara supaya Fakih tidak lelah. Saya bisa bermain magic. Magic. Hari ini Fakih pun boleh buat magic. Oh Fakih boleh buat magic, boleh. Ya. Coba. Macam apa? Getah ni kan? Ya. Saya nak makan getah ni, tengok saya hilang. Dalam daun buku. Okay. Bu, ambilin karet. Bu, ada karet nggak di sini? Tak ada kan? Iya, tak ada. Betulah, ada semua. Tak ada kan? Iya, tak ada. Dah sekali. Haha. Oh. Ada. Sepatutnya. Ada kat belakang Fakih. Oh. Iyalah, tangan Fakih saja tak kelihatan. Tak terlihat tangan Fakih. Saya makan tapi telan tapi tak belakang. Oh iya, ambilin itu. Oh iya, saya bisa itu namanya karet kan ya? Karet kan? Sebentar, saya ambil karet. Ada karet, Bu? Oh, iya ada karet. Nanti karet ini nanti ya. Tapi setelah ini, nanti sedang dicarikan oleh anaknya Ustaz tadi. Tapi hari ini kita baca dulu ya. Nanti saya akan lebih hebat sulap saya daripada itu. Oke? Ya, sekarang kita baca dulu Al-Quran. Ya. Kemarin kalau mau belajar Al-Quran, niatnya apa? Niatnya... kita ingin memberi hadiah buat orang tua kita. Saya tadi keluar. Kenapa? Tadi keluar. Apa? Tadi pergi keluar. Tak boleh pergi keluar? Oh, ya Allah. Bukan sebab tak boleh pergi keluar sebab tengah marah. Terus? Ustaz, keluar tak? Kalau Ustaz. Ustaz keluar tadi. Berapa orang? Satu ke? Ustaz, berapa tadi orang? Ada 20 orang.
Tapi berapa orang Ustaz keluar? Ada 20 orang. Ustaz pergi keluar dengan 20 orang. Itu tadi ini bersih-bersih lapangan bola. Banyak. Banyak. Satu orang juga pergi. Oh, gak ramai itu namanya. Baik, sekarang kita belajar dulu. Nanti setelah ini, Ustaz akan coba. Ustaz, pakai tahu ini tak? Sebentar. Kerja. Nah, hari ini apa? Mau membaca surat apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Eh, Masya Allah. Sudah apa? Adil sikit. Sikit. Tapi dia, adil sikit-sikit boleh hafal. Ini. Fakir ini. Apa tu? Lihat. Ya. Saya akan tarik ini. Ini tak ada apa-apanya nih. Saya tarik. Oh, lihat lagi. Cuba tengok kat belakang dia ada apa. Belakang dia ada apa? Belakang dia. Belakang? Ha, mesti. Ada apa-apa. Tu. Peliknya. Cuba tarik dari depan. Ini apa? Apa? Tarik dari depan tengok. Dari depan tengok? Tarik dari depan. Ada apa, Wan? Tak ada apa. Cari lele bergerak. Kalau Ustaz boleh buat macam ni tak, Ustaz? Kalau plastik kat sini, Ustaz picit dah hilang. Ha. Itu pula bila buat macam ni Ustaz boleh buat ada balik. Ha, macam tu. Baik. Ya. Nanti sek baik. Ini sudah kita bercakap-cakapnya sudah ya. Ustaz tadi hari ini rindu sama Faqih. Faqih itu lucu. Itu di depan saya ada istri saya, ada anak saya yang tertawa mendengar suara Faqih. Yang ya, jadi ingat Upin Ipin. Ayo Faqih, kita belajar Faqih. Bismillah, ayo. Surat Al-Kafirun ya, kuliah. Ya. Yang suaranya yang lantang ya. Ya. A'udzu billah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Na'budu ma ta'budun. Wala antun abidun. Nama a'tun. Ha, bagus. Wala No. Bagus. Wala suaranya jangan. Suaranya biasa saja. Wala 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 ana bidum ma abadtum bidum ma abadtum bagus wala antum wala wala antum abiduna ma A'budu. Bagus. Lakum dinukum waliladin. Stop.
Tuh, Fakih itu pintar, Fakih itu pintar. Karena Fakih pintar, saya suka. Saya ingin mendengarkannya 10 kali, boleh? Kan saya suka. Ayo. Ya, kul ya, 1, 2, 3. Kul ya, al-kafirun. Ayuhal. Oke. Ayuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wala. Aku tadi tak dengar. Bila ustaz baca, bila ustaz baca suara-suara tu pendek sayangnya. Oh begitu. Pada buka kuat dah suara ni. Ya. Wala ana abidu ma abadtum. Okey, sampai situ je hafal. Ya. Yang last kali tu pun dah tahu dah. Yang mana? Yang last kali pun dah tahu dah. Yang ya. Satu lagi saya lupa yang apa. Oh ya, coba saya ulangi lagi ya. Barang-barang dulu. Yang penting mendengar berulang-ulang, insyaallah nanti bisa sendiri. Membaca berulang-ulang nanti insyaallah dapat lancar sendiri-sendiri. Qul ya ayyuhal kafirun. Fakih, aturannya. Fakih, saya dulu baru Fakih. Saya dulu baru Fakih. Faham tak? Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Sila. Qul ya ayyuhal kafirun. La budu mata budun. Budu mata budun. Coba qul ya ayyuhal kafirun sampai la a'budu. Qul ya ayyuhal kafirun. Benar. Bukan wala. La a'budu. Sebentar. Fakih bersabar, Ustadz dulu, setelah itu Fakih. Paham tak? Paham. Paham ya. La a'budu ma ta'budun. Silakan. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Silakan. Stop. La a'budu ma. Coba. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma. La a'budu ma. Coba. La a'budu ma. La a'budu ma. Ta'budun. Fah tak dengar. Kenapa suara tak ada? Oh, suara tak ada. Sekarang ada. Ya. La a'budu ma ta'budun. Sila. La a'budu.
La a'budu. La a'budu. Ya. La a'budu ma ta'budun. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Saya tak dengar. La a'budu. La a'budu ma a'budu. Coba. La a'budu ma ta'budun. Ma ta'budun. Ah, bagus. Coba dari kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. La la ta la a'budu ma ta'budun. Bagus. Wala antum wala la apa tadi? Wala antum abiduna ma a'bud. Tak faham. Wala antum abiduna ma a'bud. Silakan. Wala antum. Okay. Wala antum. Ya, pintar. Wala antum. Wala antum. Abiduna ma. Abiduna ma. A'bum. A'bum. A'bum? Apa? Abud. Jangan abum. Itu abum. Abud. Oke, abud. Oke, bagus ya. Wala antum. Wala antum. Abiduna ma a'bud. Apa tadi? Sorry hilang. Abiduna ma. Abiduna ma a'dum. A'dum? A'bud? A'dum apa saya kat tadi? Iya, a'bud. 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 Ayo bersabar, tenang. Ya. Wala antum. Wala antum. Abiduna ma. Apa salah hilang? Abiduna ma. Salah hilang. Abiduna ma. A'budun nama a'tum. A'bud. A'bud. Ya. Ayo. Wala antum. Wala antum. Bagus. Abiduna ma. Abiduna ma. A'bud. A'bud. Sip. Bagus. Coba ulangi dari kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Bagus. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wa la antum. Wa la antum. Abiduna ma.
Abidu nama atum. Abud. Abud. Sudah bagus. Tuk tuk tak tuk 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 tak. Dung tak kadang dah gadung 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 dah gadung. Oke, itu sudah bagus sekali. Tiga ayat harus diulang-ulang terus oleh Fakih. Fakihnya harus mau mengulang, ya. Karena semakin banyak diulang, nanti semakin bagus pula pengucapannya, ya. Baik, ulangi sekali lagi dari kuliah ayuhal kafirun. Satu, dua, tiga. Kuliah kafirun, kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Abiduna ma a'bud. Bagus. Wala ana abidum ma abadtum. Satu-satu, gue tak paham. Oh, satu-satu tak paham, boleh. Wala ana, silakan. Wala ana abidum ma abidum ma abadtum. Abadtum, gue tak, saya baru nak baca terus-terus deh. Oh iya, sila. Wala ana wala ana bum tum 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 tum. Saya belum baca. Wala ana wala ana abidum ma abiduna abidud abidum ma abidum ma. Silakan abidum ma. Jangan sangat tertawa. Abidum ma. Silakan abidum ma abadtum abadtum. Bagus ya, silakan. Wala ana wala ana abidum ma abadtum abidum abidum nama abtum abidum ma abadtum abidum ma abadtum. Wala antum wala antum abiduna ma a'bud abidum nama a'bum a'bud a'bud lakum dinukum apa lakum lidum waliyad. Ah benar. Lakum dinukum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fakih. Fakih. Fakih dengar tak? Apa? Dengar. Dengar. Ya. Wah, senang hari ini. Fakih belajarnya hebat. Fakih harus sabar. Ustaz tadi juga sabar. Karena begini, setiap orang oleh Allah diberi kemampuan masing-masing. Fakih jangan malu. Orang lain dia belajar cepat, saya tak mungkin untuk urusan ini. Tapi untuk urusan lain, Fakih lebih hebat mungkin. Tapi saya yakin,
Saya yakin kalau Fakih terus menerus ngulang ini, Fakih akan lebih baik daripada teman-temannya. Ya, kalau Ustadz saja percaya, Fakih harus percaya. Fakih harus semangat, ya. Bagaimana tadi semangat? Semangat, semangat, semangat. Bagaimana? Semangat, 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 semangat. Benar sekali. Iya. Iya, Fakih. Sampai di sini pertemuan kita ya, Fakih ya. Senang sekali, Fakih. Senang tak? Fakih suka tak belajar? Suka. Tapi belak. Ha, iya, tapi 7 menit lagi. Oh, 7 menit lagi. Tak apa 7 menit lagi. Eh, sudah dicariin karet belum? Oh. Sulapnya sedang tak ada alatnya ini. Kemarin ada padahal. Sebentar ya Fakih, saya ambilkan ini sebentar. Fakih kalau Ustaz tanya, kena jawab. Paham, tapi kenapa Ustaz tak dengar Ibu cakap kat sini? Kenapa semua Ibu buat tu? Rahsia. Oh, Ustaz tanya, okey. Sejuknya tanya, okey. Sejuk betul. Sejuk. Tanya okey. Yes. Tanya lagi satu sejuk pula. Terima kasih. Terima kasih. Boleh lagi. Fakih, tadi Fakih kan punya tali, saya juga punya. Ini apa? Ular, ini sulap ular. Bukan tali, getah-getah. Apa namanya di situ tadi? Getah-getah, macam ni. Getah, ya, getah. Ini macam ni. Orang ambil ni, ambil getah. Getah, ini getahnya. Okey. Ambil ni, letak dalam mulut, saya tengok ada kat belakang. Ha. Boleh tak? Oh tak, tak dapat lihat. Ini nih, ni lihat nih. Ini dapat masuk sendiri nih. Lihat, masuk. Besilah dah, kalau putih. Masuk. Tengok macam tak masuk, dia dekat sikit. Tak nampak lah. Tak tampak. Terlalu putih. Bagaimana ya? Ah ini, Ustaz dekat. Okey dah nampak. Nampak sekarang? Nampak ini? Ni ya, tampak? Tak masuk pun. Hai. Ini Ustaz picit macam ni. Ustaz picit. Okay, masuk. Masuk. Ustaz mau jatuh getah. Masuk sini macam ni. Nih. Tak bergerak ni. Tangan Ustaz tak bergerak. Coba lihat. Tangan Ustaz tak bergerak. Tapi tengok masuk yang getah kan. Tapi Ustaz. Ya. Ustaz cabut benda ni kan. Kat sini. Dulak. Ustaz ni buat sini. Tak. Betul. Lihat. Lepas, cuba lepas. Coba lepas, enggak ada apa-apa. Ha, mana ikat pun? Tak ada apa-apa. Sudah, Fakih enggak mau melihat. Saya akhiri saja ya. Saya punya lagi magic ni kan? Ni kan? Saya letakkan dalam tangan. Guling kat rata-rata. Tengok ah. Apa tu? Oh, ya boleh. Ada. Ya. Tadi. Hebat. Ini dia. Dibuat vlognya ya. Ada katanya ya. Ada tu pula ada bahu ni.
Ya, baik. Fakih, terima kasih dulu ya Fakih. Ada yang mau belajar lagi dengan Ustaz tadi. Wah, itu bagus. Buku itu. Balik. Nah, ini kan terbalik. Iya, benar, benar. Pasal surah al-fat. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah belajar hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.